kayak gitu aja dia bahannya. Nih coba lihat ini. Yang ungu, teman-teman. Iha. Center dulu. Iha. Ini yang ungu. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batu Atau Atos ya, teman-teman ya. Untuk kali ini kita mau cari batu. Ini lokasinya di Segah ya, teman-teman ya. Lokasinya ini di Segah. Kita cari yang bening-bening dulu. Ya kan, teman-teman, banyak yang beningin di sini nih. Tuh. Ya, lumayan lah. Kita kumpul dulu ya, teman-teman ya. Ini dapat yang kecil dulu. Enggak ada masalah, kita simpan sini dulu ya. Simpan sini aja lah. Biar kelihatan nanti. Kita cari-cari pelan-pelan saja ya. Karena biasanya bahan kecil kadang ada yang warna ungu dan juga ada yang warna putih. Ini apa nih? Banyak bahannya tapi belum bening ya, teman-teman ya. Kebanyakan belum bening. Macam kayak ini belum bening juga. Cari lagi yang lainnya lah, karena batu-batu begini nih banyak sini nih, kuperhatikan nih, tapi kecil-kecil. Lanjut cari yang lain lagi ya. Lokasinya kayaknya kecil-kecil ini di sini. Coba kita ke seberang. Kan banyak ya kerikil-kerikil di seberang tuh, di tebing-tebing. Nah, ini apanya, teman-teman? Nggak tahu jenisnya apa ini ya. Kita lihat banyak sekali di sini memang. Ini cuma yang pol beningnya belum dapat kita ya. Kalau seukuran-ukuran gitu banyak. Kecil ya, teman-teman. Tuh. Ya, bawa aja lah. Tahu sapir. Sapir putih. Kita seberang dulu ya, teman-teman ya. Saya ada lihat kerikil-kerikil kecil sini nih, itu di bagian tebing itu ya. Kita cari dulu di sini. Yo, teman-teman, kita udah lihat, teman-teman ya. Nih, satu, dua. Ntar cari lain, yang lain lagi. Tiga ya, empat, lima. Nah, ini enam. Ini agak keungu-unguan warnanya, teman-teman ya. Kita semprotin dulu, siapa tahu ungu betulan. Ini kayaknya ungu, ini ungu kayaknya nih. Ya, ungunya muda kayaknya ya. Coba semprot dulu.
Tapi kalau ini kan panas ya teman-teman ya. Nggak tahu sih kalau di kamera, kalau dia kelihatannya kayak ungu, tapi nggak juga kayak ungu. Mudah lah kayaknya, simpan aja ya. Simpan aja. Kita ambil yang lainnya lagi. Sebelahnya lagi tuh ya. Itu. Alah, pecah. Sentul kenyet. Pecah dia. Buang aja. Ini ya, yang satunya nih. Ini bening teman-teman. Bening ini. Tapi ya bening. Masih ada lah yang kabut-kabut gitu. Ya kan? Nggak apa-apa lah, simpen dulu. Itu yang lainnya. Masih ada kabut-kabutnya ya. Cuma yang di sini nih, aku perhatikan. Yang agak bersih itu yang putih-putih kecil. Kita ambil yang besar ini ya teman-teman. Yang besar ini sepertinya bagus. Nah, kadang kalau ini, kadang kalau apa namanya, kita nepak yang bagusnya itu ungu teman-teman. Tapi ini ungunya muda ya. Nah, kita simpan aja. Cari yang lain lagi. Nah, 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 kita lihat lagi nih teman-teman. Ini ada satu lagi nih. Ini ya. Nah, kita semprot dulu. Oh iya, banyak sekali sini. Tinggal cari yang beningnya saja. Ini. Nah, bawa aja lah nanti dicuci sana. Mataku ini kalau terlalu terang udah enggak kelihatan malah teman-teman. Sulap. Matanya malah tambah bliur. Ngelihat-ngelihat anunya ya. Ini 1 2 3 dapatnya lumayan. Kita simpan dulu dekat motor ya, sana ya. Bah. Kita simpan, kita cari yang lain lagi. Simpan sini dulu ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Kalau muncur dapat yang bagus nih. Coba nanti kita cari yang lain lagi ya. Memang banyak sini ya untuk kecubung putihnya ya. Cuma ya, ya yang terang itu enggak ada. Tebing-tebingnya lagi ya teman-teman ya, karena tadi di tebing-tebingnya banyak. Ini kecil-kecil sekali isinya. Di sana masih ada itu lokasinya.
Coba kita ke sana dulu. Dulu saya pernah dapat yang ungu di sini, teman-teman. Ungu tua, ungu pekat. Di dalamnya ada isi airnya. Ini fosil. Iya, fosil. Tahu ini apa nih? Masih kabut itu, kecil sekali wah. Yang kayak gini bro, sekecil ini baru dia bening. Nggak usah bawalah itu, tadi sudah kecil-kecil kita bawa. Kita cari yang lain lagi ya. Ini apa nih, bening juga kayaknya. Iya teman-teman, ini bening ini. Nah, ini bening ya. Kita simpan. Ini apa ini? Melenuk-melenuk ini. Wah, ini ada nih teman-teman, agak gede. Ini agak besar. Iha, aduh. Masih kurang bening, teman-teman. Kecil lagi. Ya bening, tapi ya lumayan lah kalau untuk disimpan. Oke, simpan lacak. Ya. Cari yang lainnya, si banyak. Jangan khawatir, kita pasti dapat yang ukuran besarnya. Enggak bagus. Cari yang lainnya. Dia dimensi itu ya, cari yang ukuran besar. Kalau ke jubung es ya, jubung es ini kalau sudah diolah ya macam berlian tuna, macam intan tuna. Kalau cara ngolahnya bagus, apa ini? Ah, enggak ada. Oh, ini kita lihat lagi satu nih teman-teman. Nah, nih, aduh, masih kabut. Masih kabut ya. Aduh, duh, duh, duh. Wah, kalau memang ini baru awal spot ini, teman-teman. Kalau sempat, nanti saya bawa ke spot yang mantep josnya. Nih, terdapat Sulaiman atau Agate ya teman-teman ya. Ukurannya kecil. Nah, ini teman-teman. Coba lihat teman-teman apa yang saya temukan.
Tret, yang ungu teman-teman. Iha, disenter dulu. Iha, ini yang ungu. Tapi ini masih yang ungu biasa ya. Ini Sulaiman, ini sebelahnya. Kita ambil ya. Tuh, ungu toh, mantep toh. Nah, kita simpan ya. Nah, tadi pendapatan kita ini. Ya ini. Simpan dulu. Kita kantongi ya. Tak jalan lagi, teman-teman. Hari ini kita bolang di lokasi Kecubung ya. Mudah-mudahan kita dapat yang mantep josnya. Sebenarnya saya nggak mau kasih tunjuk lokasi ini, tapi ya berhubung nggak ada konten lagi, saya ini ada pesanan Kecubung, jadinya saya harus nyari Kecubung. Nah ini teman-teman, kita dapat lagi nih yang bening. Coba lihat ya, tuh bening ya, ambil tuh. Ah, simpan, kantongi lagi. Lanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kita masih jauh sekali, teman-teman. Ini ada satu. Ini ya. Cek dulu. Nggak bagus, cari yang lain lagi ya. Mana dia? Ini ada satu lagi tuh teman-teman, semi ungu. Shit. Iya, jelek. Nah, ini memang harus jeli teman-teman, karena di lokasi pasir atau lokasi yang seperti ini itu kadang menyerupai batang kayu. Terkadang itu kalau yang kecil-kecil kayak gini teman-teman ya, pasti bersih nih, pasti bening dia. Cuman yang jadi masalah menggosoknya seperti apa gitu loh. Ini kadang saya sering eksplor batu Kecubung atau kinyang air itu biasanya di lokasi yang seperti ini ya. Taruh pelan-pelan teman-teman. Wih, jatuh kita. Kecil, belum dapat yang besar-besar. Om Hepni, dapatkah? Dapat apa? Itu temanku itu, teman-teman. Tahu apakah didapatnya? Lanjut lagi ya. Bolang seperti ini nih, pelan-pelan terus teliti. Kalau lokasi Kecubung atau kinyang air itu kebanyakan pasir gini ya, ada juga yang kuning, cuma biasanya agak kurang yang kuning tuh. Panas teman-teman, kita berteduh dulu.
sambil menelusuri pinggiran paritan. Ya, teman-teman. Iha, kita dapat lagi. Itu nih. Ini ya, teman-teman ya. Nih, di sini nih. Kita semprot dulu. Oh, bening kan? Bening ini, teman-teman. Oke, simpan dulu ya. Di spot saya yang agak jauh sedikit itu, bukan spot saya sih, spotnya pemerintah. Maksudnya biasa tempat saya cari batu. Itu kemarin memang ini banjir. Jadi saya nggak kesana. Kalau sempat nanti tak videoin lah. Ini dapat lagi kita, teman-teman. Nih. Ini kan. Ini yang kecilnya ada begini, ini banyak kalau begini. Sapir. Tuh ya, kita semprot dulu. Memang sih belum terlalu bening betul. Bening plong gitu. Yang di sini nih lokasi baru. Tapi memang seperti inilah lokasi awal yang saya akan tunjukkan, ya kan? Jangan langsung yang bagus lokasinya, nanti ketahuan orang. Ini kalau nemu yang gede bisa dijadikan cincin ukuran besar. Kalau yang sini kan sering orang lihat ya lokasinya, tak kasih tunjuk nggak apa-apa lah. Ya. Itu bukan teman-teman. Aduh. Mas-masan nunduk soalnya. Sampai nyari yang model kayak apa, Om? Yang menarik, yang unik. Sampai pasti tidak percaya apa yang saya dapatkan. Coba kasih air. Gak ada spot air sini ya. Di batu rajang itu begitu juga batunya. Sampai pasti nggak percaya kalau yang ini yang gue tunjuk. Wow. Lumayan lah, ya kan? Oke, lanjut. Cari yang kerikil-kerikil, enggak usah cari yang itu, Om. Cari yang kerikil-kerikil tuh, nah, yang kelihatan agak bening.
Kayaknya habis lokasinya kesananya, habis sudah. Bukan spotnya lagi. Oke, kita pindah dulu ya teman-teman ya. Nih. Jenis Sulaiman ini. Arahnya isinya nih ya? Kosong tuh. Kalau yang ada isinya coklat kulitnya om. Wow. Nah yang kayak gini nih om, memang spotnya begini, batu kinyang kecubung. Ya kayak gitulah. Tapi harus pelan-pelan. Kembali ke sana kah kita? Iya. Baru kita tes yang lokasi sana. Ini tuh om. Cuma kecil. Emang kecil, dari tadi aku dapatnya kecil-kecil aja. Ini ada satu lagi nah. Nih. Kayak gini nah om, lokasinya tuh nah. Ini betul rajang kan? Iya. Cuma yang di bagian sana anu itu gede. Yang di atas sana gede-gede om, seselengen. Ini. Ya lumayan lah. Tadi ngudek-ngudek di sini aja aku. Nggak tahu gunungnya ini yang bagian mana ya. Tapi ke sana lagi tambah gede-gede itu yang di atas. Nah ini, ini. Nih, coba liatin. Nah, ini tuh. Ya kan? Ya lumayan lah untuk jadi cincin-cincin biasa lah, pakaian gitu. Lumayan kalau agatnya banyak sih nih. Ya kan? Memang dia lokasinya itu sepele, kadang kan pasir gini om. Ungut ya? Ya ungut sama putih sama lokasinya. Nih, ya ini. Kalau dilihat orang ini kayak kerikil biasa tuh. Tuh. Bunyi itu. Lumayan lah itu. Emang untuk kenyang kayak anu. Kayak gitu aja dia bahannya nih. Nih coba lihat ini. Tuh, bunyinya nih. Oh, dapat yang bersih aku, teman-teman. Iya. Tuh. Nah. Ini bersihnya nih. Ya. Simpan dulu. Om Hep ini tadi dari tadi mukulin yang gede-gede. Pokoknya kecil-kecil aja ya. Iya, pokoknya pungutin aja dah yang ini. Yang lokasinya yang kayak gini ini memang carinya kerikil. Nah, macam ini om. Coba lihat ini. Nih. Ini bening nih. Nih, ini yang bening-bening semua tuh. Tuh. Kan ini om nih. Nih, bening. Nih. Ya, itu yang kecil tuh. Tapi targetku di sini ungu memang. Kalau cuma kecubung aja di sini banyak teman-teman nih ini ya sama di bawah batu nih kecubung semua nih. Nah, simpan nih aja. Cuman kadang orang nggak telaten
orang lewat aja cari batu tuh. Terus ini banyak harta karunnya. Habis ini kita kesepet yang ke atas lagi nanti. Sekarang tahun. Pelan-pelan memang om, kalau yang gini nih nggak kelihatan dia. Oke, lanjut kita pindah spot dulu ya. Saya nemu lagi teman-teman, tak semprot dulu ya. Pecahan ini teman-teman, pecahan. Ini keinjak doser atau apa ya, teman-teman.